COVID untuk pasien yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 820 perawat yang ada di Jawa Timur. Dan pada hari kemarin sore telah bertambah meninggal seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, sehingga menjadi jumlah totalnya mencapai 25 perawat yang ada di Jawa Timur. Nah, kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan semakin hari semakin bertambah, karena juga semakin bertambahnya kasus COVID yang ada di Indonesia, yang khususnya di Jawa Timur, di mana dari positivity rate itu sudah mencapai di angka lebih dari 10%.